Ya. Bagi waktu. Bagi waktu, oke. Sesibuk apapun kita, kita pasti ketemu di rumah. Dan kalau misalnya di rumah, disitulah waktunya kita ketemu sama keluarga. Ya, sebisa mungkin. Enggak, bukan sebisa mungkin. Harus dibisa-bisain. Bagi waktu untuk istri, main sama anak. Kalau punya peliharaan, ya spend time sama peliharaan. Kalau punya hobi, ya jangan lupa. Kalau hobi itu adalah lambang dari siapa diri kita. Habiskan waktu sama hobi daripada nanti kita habisin ke yang negatif-negatif. Ada dong. Kita Vespaan. Vespaan. Hah? Enggak, kita malam-malam. Malam-malam. Yoi. Yang kalau lewat kiu kiu gitu. Suka banget. Kebetulan gue juga baru mulai ya jualan lah. Jualan ya. Ada berapa banyak? Ada sekarang ada 7. Oh, semenjak gue mulai syuting film ini, film Glenn Friendly the Movie. Ya, karena ya daripada kita alihin ke yang negatif-negatif, nongkrong malam atau apa, mending jelas jadi bareng. Dengan banyaknya penghargaan yang didapatkan, bagaimana? Gini, penghargaan itu kan yang penting kita dapat. Kita nggak syuting untuk mendapatkan penghargaan. Kita syuting untuk memberikan yang terbaik. Ya, urusan penghargaan, alhamdulillah kalau dikasih sama pihak yang berwenang. Udah banyaknya pencapaian mungkin yang masih pengen didapatkan apa sih? Pulau. Pengen banget gue punya pulau. Enggak. Tapi gue pengen banget punya rumah, itu aja sih. Pengen punya rumah, pengen punya something to call my own. Sesuatu untuk di, ya, menjadi milik. Spesifiknya rumahnya mungkin ada kriteria kah atau pengen lokasinya di mana? Yang jelas etnik, bata-bata, kayu, klasik gitu kayak rumah-rumah joglo, rumah-rumah Bali. Ya, masih dalam proses pengumpulan dananya. Artinya dengan banyak mengambil job juga dengan salah satunya film ini. Iya, salah satunya ya. Untuk kesana. Mungkin melihat kesuksesan kalian juga jadi motivasi juga. Ya, jadi motivasi pasti. Terus menjadi pertanyaan buat diri sendiri juga. Apakah gue bisa menjadi berada di titik dimana mungkin 100 tahun kemudian orang melihat film-film yang udah kita kerjain dan menjadi inspirasi buat mereka juga gitu. Banyak pertimbangan ketika ngambil film ini, memang sebegitu gak yakin kah? Awal-awalnya iya gak yakin banget, karena kan ya Glenn Fredly seorang legenda musik Indonesia. Martinolio, dah, aku mah siapa? Gitu. Yang orang kalau misalnya datang, bang, minta foto bang, ya, namanya siapa bang? Oh, yaudah. Buat gue, awalnya emang ada perasaan tidak layak, tetapi Mas Lukman, Daniel Manan, Mas Daniel, terus Pak Yadi, semuanya bilang, you can do it. Ya udah, berangkat dari kebersamaan, selesai pun kita bersama. Tapi untuk aktor sebesar abang gitu, emang gue udah besar ya? Masih tetap ada perasaan tidak percaya diri gitu? Oh, banget, karena emang gue ngerasa apa ya, gak pernah puas sama apa yang udah gue kasih. Gue ngerasa kalau gue sampai puas, disitulah gue selesai. Harus tetap haus akan improvement, haus akan menemui hal-hal baru, bahkan banting setir kalau perlu. Karakter-karakter yang biasanya gue makan, yaudah langsung terima yang benar-benar nggak bikin gue nyaman. Ya salah satunya gue ini, gue merasa tertekan sekali selama proses itu. Ada fakta menarik gak sih ketika menumbuhkan rasa percaya diri ketika memainkan sebuah karakter? Ada apa? Fakta menarik. Cara khusus gitu.
Ada. Di saat lu gak percaya sama diri sendiri untuk mengerjakan satu judul, ya lu percayakan terhadap director. Jangan pernah mikir, oh gue gak, gini, enggak. Barometernya itu yang meng-create, yang berusaha untuk menceritakan sesuatu adalah director. Jadi jangan kita yang menjadi director buat diri kita. Serahin aja masuk ke anda. Tapi ada kebiasaan gitu sebagai aktor. Ah. Apa menariknya ketika menjadi aktor dalam memasukkan? Ada. Kebiasaan gue adalah ngobrol sama diri gue sendiri di antara take. Gue ngomong. Udah cukup belum? Sampai orang-orang di sebelah tuh mikir, lu ngomong sama siapa? Enggak. Gitu. Enggak juga sih. Lebih ke ya orang gak waras. Terakhir gak pernah Star Syndrome? Enggak. Dulu hampir. Cuman abis itu sadar kalau ya kan tolak ukurnya kan orang-orang yang kerja sama bareng sama kita. Ya untungnya mereka nyampeinnya dengan cara yang sangat baik. Yo, gue gak nyaman nih. Lu gini. Oh ya udah. Ditahan sama lingkungan, dijaga oleh lingkungan, terus lingkungan juga yang membantu gua, mensupport gua. Oke. Siap. Promo. Jangan lupa sak